Begitu dia buka toilet, terus dia ngelihat ada cewek tangannya putus dua-duanya. Hah? Tangan putus dua-duanya. Ini kata si Edi ini ya, dia cerita. Tangan putus dia bilang gini. Kalau memang mau, dulu kan zamannya togel ya. Ya. Masih ada walaupun sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau mau, lu pasangin nomor ini. Tapi nanti lu kayak gue, kata dia gitu. Waktu itu pipis. Kan aku bilang kan, toilet aku gak nyampe, kamar mandi aku ada sekatnya. Iya, benar. Siang-siang dia pipis, lagi pipis dia kayak ada yang shhh, shhh, gitu. Terus dia nyari kan, siapa gitu, padahal pintu rapat gitu. Terus dia nengok ke atas, terus katanya di atas ada apa? Katanya ada cewek ngintip, mukanya pucat, Chinese. Ngeliatin dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di suatu perusahaan kebersihan di Jakarta Utara. Jadi pada saat dia bekerja ini banyak sekali gak mengalami gangguan-gangguan horor ya di dalamnya dia bersama rekan-rekan kerja yang lainnya. Untuk lengkapnya di sebelah gue udah ada Mbak Yuni nih. Halo Mbak. Ya. Alhamdulillah datang juga nih warga Serpong datang ke sini bersama keluarganya ya, sama betul. Anak-anaknya di luar yang ramai bersama suaminya juga. Oke Mbak Yuni, kejadian horor yang Mbak Yuni bakal ceritain ini Mbak. Ini tahun berapa kejadiannya? Ini aku ngalamin, aku kalau kerja di situ dari 2004 sampai 2015. Oke. Okay. Cuman aku yang intens ngalamin ini dari 2004 sampai 2008. 2004 sampai 2008. Oke, okay, yeah. Berarti ini rangkuman ya. Iya. Yeah. Dan untuk kantornya ini kantor apa nih, Mbak? Ini kantor saya bergerak di bidang kebersihan. Jadi kerja sama sama Pemda DKI, okay. Tapi saya yang swastanya. Bidang kebersihan. Jadi kantor saya itu yang outsourcing untuk tukang sapu jalanan. Sama truk sampah yang buang sampah dari pemukiman warga ke Bantar Gebang. Okay. Gitu. Dan ini kantor ini berarti bukan kantor gede yang saya tangkap ya. Rumah biasa ya sebenarnya. Rumah sebenarnya serumah cuma dijadiin kantor. Okay, rumah gitu. Biasa dijadikan kantor. Kayak disebutnya kantor tetap ya, aja betul, karena buat bekerja di situ ya. Iya, betul. Nah, Mbak Yuni, kok banyak banget nih, Mbak? Bisa banyak banget kejadian-kejadian horor yang dialamin Mbak Yuni dan teman-teman yang lain nih. Kenapa nih, Mbak? Ya, jadi kalau setahu aku karena aku kerjanya 2004 ya. Mm-hmm. Cuman perusahaan aku tuh berdirinya dari tahun 89. Oke. Okay. Itu juga aku tahunya karena aku kan ngurus dokumen kantor gitu. Aku jadi lihat dari akta pendirian gitu. Mm. Dan ini bangunan ini dari tahun 80-an. Ini bangunan tua. Oke, okay, tahun 80-an. Dan semenjak perusahaan aku berdiri itu nyewa di situ. Jadi okay. Awal dari tahun 89-an. Oke, okay, dan katanya tadi di luar ngomong bentar katanya itu tempat kantornya pernah ada kasus kriminal ya di situ. Betul. Yang benar-benar sadis ya, banget nanti, nih. Yang nanti mungkin, relate lah. Iya, gitu. Mungkin nggak usah diceritain selengkapnya. Yeah. Nanti bisa buat sahabat Lonceng nih ya. Pokoknya harus nonton video ini dari awal sampai habis. Karena gue yakin video kali ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber datang langsung ke studio Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Dan yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung klik tombol subscribe-nya itu biar gue makin semangat nih ngasih asupan horor sama kalian semua. Dan jangan lupa juga di like atau di share-share ke teman-teman kalian semua video dari Lonceng Misteri. Dan yang pastinya nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke Mbak, kayaknya gak usah lama-lama lagi nih ya. Langsung kita mulai dengan ceritanya. Itu gimana Mbak kejadiannya Mbak? Jadi kan aku waktu itu kerja di sini kan dari tahun 2004. Mm-hmm. Oke, 2004 sampai tahun 2015 akhir. Yeah. Nah ini kalau lantai satu itu cuma terdiri dari dua ruangan sama ruang TV. Jadi
ruang utama, apa ruang tamu, terus sebelahnya ruangan aku kan duduknya bareng sama bos aku ya, ruangan aku, terus di depan ruang TV itu ada ruangan lagi, ruangan buat mandor, terus ruang TV, nah terus sama dapur kamar mandi. Nah kamar mandinya itu ada dua, kamar mandinya dua. Jadi depan kamar mandi biasa kan, depan kamar mandi langsung dapur gitu. Cuma dapurnya lumayan luas. Ya. Tapi itu di dapur itu, aku nggak tahu kenapa, cuma ada penerangan doang dari kan tingkat ya kantornya. Itu dari atas, karena nggak ditutup sampai belakang gitu loh kantornya. Jadi masih ada cahaya dari luar gitu. Nah dapurnya tuh kalau dipakein lampu, paling cuma seminggu apa dua minggu entah kenapa pokoknya nggak bisa lah dikasih lampu, putus gitu, terus konslet kayak gitu-gitu. Di situ aku kerja sebagai admin, ada dua adminnya, dua gitu, yang perempuan, terus yang lainnya itu mandor sama kayak kru sampah sama tukang sapu. Cuman kan kantor itu sepi kalau pagi, paling cuma ada aku sama ada asisten rumah tangga yang ngerapi-rapiin lah gitu, beres-beres gitu. Jadi kalau pagi tuh kantornya sepi, maksudnya cuma ada aku, terus ada satu teman aku itu karena rumahnya jauh, jadi dia datangnya agak siang. Aku kan rumahnya lebih deket gitu, aku paling nyampe situ paling siang jam 7:30 udah nyampe gitu. Dan paling aku berdua kalau pagi sama ART aja, soalnya teman aku belum datang ya satu. Terus kantornya tuh rame kalau misalnya kalau lagi jam makan siang, isoma itu baru pada datang istirahat kan. Mandor soalnya kebanyakan kerja di lapangan. Ya, jadi kalau siang tuh rame sekitar jam 12 sampai jam 2 lah mereka baru ke lapangan lagi. Aku awal kerja di situ lebih sering di kantor karena nggak lebih sering ngerjain administrasinya gini gitu. Temen aku yang satu kerjanya lebih sering keluar, yang perempuan ini, karena ngerjain penagihan gitu, penagihan itu ke kayak ke dinas kebersihan gitu, minta tanda tangan gitu. Nah, sedangkan aku cuma nulis surat jalan, terus lebih ke admin, terus megang petty cash kayak gitu-gitu. Oke, berarti Mbak ini lebih di kantor. Lebih di kantor, pokoknya jarang banget deh aku keluar. Pokoknya full di kantor gitu. Bapak bilang di atas kantor aku itu ada gudang, ada dua ruangan, satu gudang sama satu ruangan buat tidur. Maksudnya jadi buat tidur itu ada beberapa kru sama ART kan tinggal di situ. Nah, itu digunain. Berapa lantai tadi, sorry? Dua lantai. Dua lantai? Dua lantai. Di atas cuma ada kayak ruangan plong gitulah, sama teras, sama balkon, terus sama dua ruangan, satu gudang, satu ini. Nah, kru itu kalau malam itu tidur di atas, jadi di bawah tuh kosong. Kalau malam kosong. Dan ini kantor aku ini, dia lebih rendah dari jalan. Jadi jadi kalau masuk ke kantor, turunan. Yeah. Soalnya lebih rendah dari jalan, terus gelap lah gitu. Jadi kalau nggak di dalam kantor tuh, kalau nggak nyalahin lampu, ya nggak ada sinar dari luar sama sekali. Jadi kayak semi basement kali ya. Kiri kanan apa suasana? Kiri kanannya masih rumah, cuman rumahnya udah gede-gede gitu, tinggi-tinggi, dan depan rumah pun udah gede, jadi kita kecil sendiri gitu, pendek sendiri, jadi gelap karena kiri kanan udah tinggi. Tapi nempel sama rumah? Nempel. Itu pemukiman padat penduduk sih. Yang berjauhan. Enggak, nempel semua. Itu sebelah itu kantor aku itu disewa sama percetakan. Percetakan kayak kardus-kardus gitu, kemasan-kemasan gitu. Nah terus, jadi itu kalau malam ada yang tidur, kru sampah kayak gitu-gitu. Soalnya kenapa dia tidur di situ kan rata-rata kan orang dari kampung. Nah mereka di situ daripada PP terus daripada ngontrak gitu. Jadi bos aku ada kebijakan, yaudah sebagian ada yang tidur di situ gitu. Sekalian jagain kantor lah istilahnya. Iya gitu, benar. Nah dia tidur, cuman di atas. Jadi kalau pagi tuh kalau malam itu di bawah nggak ada orang sama sekali. Paling lebih sering di atas. Nah aku itu baru kerja sekitar mau sebulan apa tiga minggu gitu, aku lupa. Jadi kan posisinya kan ruangan aku kan aku bareng sama bos aku nih. Jadi pintu ruangan aku itu kalau ngelihat langsung lurus ke dapur. Oke. Jadi langsung lurus ke dapur. Ini ruangan TV. Jadi langsung lurus itu tangga pas di depan pintu kamar aku tuh langsung tangga gitu ke lantai 2, terus ini ruang TV. Jadi kalau mau lurus apa kalau lihat pintu langsung lurus ke dapur. Ini langsung pintu dapur. Ini sebelah sininya kamar mandi, dapurnya sebelah kiri. Oke. Nah, itu awal-awal itu aku pikir pas awalnya itu masih pagi ya. Pokoknya masih teman aku itu si Mbak Fitri ini waktu itu belum datang. Dia kan kalau datang itu jam 9, jam 10 baru nyampe. Pokoknya
Berarti itu masih sekitar jam 8, jam setengah 9 gitu. Jadi aku lagi beres-beres, beres-beres laptop gitu. Jadi kan aku mejanya madep ke samping, madep pintu karena mepet ke pintu gitu. Jadi kok ada bunyi gerasak-gerusuk gitu, kayak ada kegiatan gitu di ruang TV ini gitu loh. Terus aku ngelongok kan, ngelongok ini otomatis kan langsung ke dapur gitu ngelihatnya gitu. Yeah. Aku ngelongok gitu ke kiri gitu. Itu ada orang mondar-mandir dari dapur balik ke kamar mandi gitu. Dari dapur ke kamar mandi gitu. Kedengeran dan ada kelihatan gitu. Kelihatan. Itu aku abis ngeliat itu aku pikir itu ART aku. Oh. Terus aku nggak terlalu peduliin lah gitu. Ini bolak-balik gitu. Aku bilang ini dia ngapain bolak-balik gitu. Padahal maksudnya biasanya kalau udah ngerapiin bawah gitu, ngerapiin ruang TV, ngerapiin. Biasanya dia ART aku tuh ke ruangan yang satu, ruangan mandor. Ngerapiin situ biasanya gitu. Soalnya dia biasa yang dirapiin itu ruangan aku, ruang TV depan baru ruang mandor. Karena kan mandor datangnya siang kan. Nah, ini bolak-balik di dapur gitu. Terus aku lihat aku pikir ini si Ita ini dulu kan ART-nya namanya Ita. Nah, dia bolak-balik. Aku cuma ngeliat gini doang. Terus udah. Terus pas udah ini aku pikir, ya udah aku ngelanjutin kegiatan itu gitu. Terus enggak lama kemudian si Ita ini turun. Turun dari lantai 2. Terus kok ada yang turun, kedengeran kan suara langkah kaki walaupun enggak pakai sendal ya gitu. Itu kedengeran dari lantai 2 gitu. Dia turun dari tangga. Terus dia, "Mbak, ada yang mau dibantu enggak?" Dia ngomong gitu, "Saya keluar." Hah? Enggak, aku bilang, enggak ada. Aku sambil bengong sambil yang, kayak tadi dia sedangkan aku di kantor itu berdua kan. Iya. Nah, ternyata si Ita tadi di atas. Terus ini siapa gitu? Bolak-balik di dapur itu. Iya. Itu kejadian pertama pas aku kerja baru hampir sebulan lah gitu. Baru sebulan udah dapat gangguan itu ya? Iya. Jadi bolak-balik lah itu dari dapur gitu. Ke kamar mandi, kayaknya dia sibuk gitu, terus balik lagi gitu. Tapi kan karena aku ngedenger gitu, karena ngedenger kayak ada kegiatan gitu, aku cuma ngelirik gitu doang sih gitu. Nah, terus nggak lama Sita turun dari atas gitu. Di situ aku cuma yang, "Kenapa Mbak, ada yang mau dibantu nggak Mbak, mau dibikinin teh?" Dia bilang gitu, biasanya pakai mau dibikin, enggak apa-apa, aku cuma gitu doang. Nah, itu pas aku kejadian sebulan. Terus nggak lama Mbak Fitri datang. Di situ aku nggak cerita-cerita karena aku pikir kan aku di situ baru. Aku nggak mau nanti disangkanya bohong banget gitu. Aku nggak mau, aku nggak cerita itu kayak gitu. Tadinya si Ita ini tinggalnya sama keluarganya di situ. Terus kalau siang keluarganya, mamanya itu kerja di tukang sapu, terus bapaknya itu jadi kru juga, jadi kru gitu. Tadinya orang tuanya, maksudnya adalah keluarganya ART ini tinggal di situ karena sama-sama kerja di situ kan. Itu setelah aku kerja udah selewat sebulan, orang tuanya pulang kampung. Si Ita ini juga suka pulang kampung kalau 2 bulan sekali gitu. Nah, pas aku lagi, si Ita lagi pulang kampung ini, jadi otomatis aku kalau pagi sendirian. Nggak ada, sedangkan bos aku datangnya nggak tiap hari. Terus kalau datang juga paling sebentar kan, cuma sekitar 2 jam, 3 jam gitu, terus dia pulang. Ya, seenggaknya itu aku sendirian itu sampai pukul, pokoknya sama Mbak Fitri datang lah gitu. Tapi kantor aku kalau misalnya lagi nggak ada orang ini, kuncinya ditaruh di atas meteran listrik. Jadi udah pada tahu lah gitu, kalau misalnya lagi nggak ada orang itu pasti kunci kantornya di situ. Karena nggak, kalau gerbang nggak pernah di ini, nggak pernah digembok, nggak pernah digembok. Ngeblak aja ya? Nggak ngeblak sih, ditutup tapi nggak pernah digembok. Okay. Jadi kita bisa masuk aja gitu. Nah, jadi aku datang itu lebih pagi karena aku ada yang harus dokumen yang aku print mau dibawa sama Mbak Fitri buat dokumen penagihan lah gitu. Aku harus print pagi-pagi. Jadi sebelum dia datang aku harus sudah jadi nih yang di print ini. Aku datang lebih pagi. Itu aku nyampe situ sekitar jam 7. Pokoknya sebelum jam setengah 8 aku udah nyampe. Jam 7. Nah, terus udah aku ngambil kunci di situ dari kotak itu, aku buka. Terus di atas bunyi kayak ada kegiatan gitu, kayak ada rame lah gitu. Aku pikir di atas, masih ada kurang tidur. Belum berangkat, mungkin biasanya kalau belum berangkat gitu dia ada kemungkinan dia sakit. Atau lagi nggak kerja hari itu gitu, biasanya gitu. Tapi kan aku juga jarang ke atas ya, karena
kegiatan kita kan kalau kantor kan lebih di bawah gitu. Apa semua laptop apa di bawah, jadi jarang ke atas gitu. Aku nggak ini. Di atas tuh rame, ada yang jalan, ada suara lah gitu, ada kegiatan. Aku pikir di atas ada kru. Ya udah aku lanjutin ngeprint apa. Aku nyampe situ, aku ngeprint. Terus nggak lama Mbak Fitri datang. Di atas nggak ada ini, sepi lah gitu. Terus aku bilang, Mbak, di atas ada kru lagi libur apa? Karena aku kan baru, jadi nggak tahu. Sebenarnya aku belum begitu tahu yang tinggal di situ siapa aja. Aku nggak begitu kenal gitu. Karena kan jarang ketemu. Pagi juga mereka udah berangkat soalnya kerjanya jam 5 subuh udah mulai. Oke. Jadi aku kalau ke situ udah nggak ketemu kru gitu. Nah terus aku kan nggak hafal. Terus aku tanya sama Mbak Fitri, Mbak, di atas kayaknya ada orang, siapa yang nggak masuk ya gitu, nggak kerja apa? Gitu. Terus Mbak Fitri cuma bilang, ada siapa? Gitu. Kan kita lagi pulang kampung. Iya, cuman kayaknya di atas ada kru kali, siapa ya? Aku bilang gitu. Takutnya, maksudnya ditanyain mandor nggak, dia udah izin belum? Aku kan lebih panik kayak gitu, lebih tanya gitu, udah izin belum ke mandor kalau dia nggak masuk gitu. Yaudah cek aja, Yun ke atas. Yaudah aku naik ke atas kan. Pas aku nyampe ke atas, nggak ada orang di pelataran. Kan itu ada ruang terbuka, jadi ruang terbuka terus ada dua kamar, satu, dua. Dua, yang satu gudang pasti selalu tertutup. Dan kalau kamar, kalau nggak ada orang itu pasti terbuka. Yeah. Karena kalau gudang ditutup kan namanya inventaris ya gitu, takutnya ada yang hilang gitu. Kamar yang buat tidur itu terbuka. Aku cek di situ nggak ada orang, aku pikir di kamar kan gitu. Oh tidur di kamar. Aku nyamperin ke kamar gitu. Tuh di kamar nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang. Dari tadi rame banget. Dari tadi rame, maksudnya suaranya tuh lebih ada kegiatan kayak bukan satu orang gitu. Kayaknya sibuk lah di atas gitu, rame bolak-balik. Emang sih nggak ada suara orang, cuman lebih ke kayak ada suara kegiatan lah gitu, telapak kaki gitu, jalan-jalan gitu. Tapi aku cek ke atas itu nggak ada orang, nggak ada. Sedangkan aku pikir kan itu langsung balkon, nggak mungkin juga gitu, loncat ke balkon gitu. Iyalah. Iya kan. Coba terus aku dari situ, aku cuma bengong. Terus aku bilang Mbak Fitri, nggak ada Mbak, udah keluar kali Mbak orangnya. Sekarang Mbak Fitri. Mbak Fitri kan lebih tahu ya siapa aja yang dikata si Mbak Fitri ini. Oh, si Edi kali, kata dia gitu. Si Edi kali biasanya dia suka kalau lagi sakit berangkat ya siang. Nggak ada orang Mbak, tadi dari tadi aku di sini sendirian. Aku datang pagi nyampe sini jam 7 sendirian, nggak ada. Maksudnya nggak ada orang keluar kan, kalau keluar kelihatan. Udah di situ aku langsung perasaan aku tuh langsung merinding. Aku nggak tahu kenapa ya kalau kayak gitu aku lebih merinding ke sama pusing sama mual. Oke. Okay. Aku langsung gitu. Tapi di situ aku lebih yang, oh ya udahlah, diemin aja gitu. Mungkin memang udah keluar aku pikir gitu. Ya udah, terus agak siangan itu sekitar jam-jam 11, jam setengah 12, tiba-tiba apa jam setengah 1 ya, soalnya udah sudah duhur sih. Sudah jam duhur aku ingatnya. Terus datang kru itu, si Edi itu yang tinggal di situ. Datang dia mau istirahat. Biasa kan kalau siang istirahat ya gitu. Terus bersih-bersih mereka gitu. Terus dia datang dari luar. Terus aku langsung bengong. Aku tanya sama Fitri, Mbak, itu Edi tadi baru datang istirahat ya. Terus Mbak Fitri sama aku cuma lihat-lihatan doang. Oh iya, ya udah. Aku cuma gitu doang. Itu aku udah belum ada 3 bulan itu aku kerja di situ. Dan aku lebih mention lagi, aku kenapa nggak cerita aku habis ngeliat ini loh gitu, karena aku lebih takut ini tuh aku baru kerja terus 3 bulan, takutnya disangkanya gitu, ah yang lama kerja di sini aja ya, bener. Ya kan gitu, sangkanya caper, jadi aku lebih diem gitu loh, lebih diem dan nggak cerita, apalagi bos aku orangnya yang nggak percaya. Oke. Okay. Ya nggak percaya kayak gitu. Mbak Fitri ini resign setelah aku mau kerja 2 tahun, otomatis aku gantiin Mbak Fitri. Aku lebih sering keluar dan okay. ada gantinya namanya Ayu. Nah ini gantinya Ayu ini baru yang sering di kantor karena kan gantiin aku kan karena biagang petty cash. Nah aku lebih sering keluar gitu. Terus aku dalam hati aku, ih alhamdulillah gitu. Maksudnya jarang di kantor gitu. Yeah. Seenggaknya di kantor pas aku lagi rame gitu, nggak berdua, nggak iseng aja lah gitu sama RT gitu. Nah aku lebih sering keluar gitu. Nah ini si Ayu ini, dia itu kan rumahnya jauh. Karena dia rumahnya jauh, jadi dia pulangnya seminggu sekali. Dia nginep di kantor. Dia nginep di kantor? Nginep di kantor. Nah aku sih nggak ngerti ya ini. Kayaknya yang di kantor ini
kayaknya ini si Ita ini kerja bertahun-tahun dari aku sebelum kerja, dia nggak pernah ngelihat kayak gitu, nggak pernah lah gitu. Aku nggak tahu, kayaknya mungkin dia orang yang nungguin ini ganggu apa milih-milih kali ya apa gimana gitu ya. Nah si Ayu ini pun nggak pernah, Ayu ini yang nginep di kantor nggak pernah. Padahal nginep ya? Padahal nginep dia. Aku sampai nanya gini pas dia nginep pas minggu-minggu pertama awal-awal, aku tuh nanya ke Ayu gitu, yuk aman tidur di sini kita, aman mbak, nggak apa-apa. Dah aku lupa bilang dia pakai kacamata, dia minus berapa ya, pokoknya pakai kacamata lah, minusnya agak banyak gitu. Tapi aku tanya begitu, terus dia sempat cerita begini, iya mbak waktu malam-malam kata dia gitu, Ayu ngeliat gitu, Ayu ngeliat itu ada cewek kata dia gitu di depan kamar, di depan kamar berdiri, Ayu abis sholat, tapi kan karena Ayu nggak pakai kacamata kata dia gitu, nah Ayu pikir itu si Ita gitu, Ayu cuma ngeliatin doang sih kata dia sih ngomong gitu gitu, aku cuma mention gitu, oh jangan-jangan yang itu nih yang aku lihat di dapur ya kan gitu, dia sih nggak pernah lah pokoknya, padahal dia nginep di situ gitu. Terus udah aku lebih sering keluar. Nah terus kerjaan aku ini, kalau aku lagi lelang, kan ada ya lelang gitu, ambil tender itu. Aku kalau lagi lelang itu aku pulangnya malam. Dan kadang-kadang aku nggak pulang, nginep di kantor. Karena kan dia deadline kan. Iya benar. Deadline maksudnya 10 hari harus jadi ini. Jadi aku benar-benar full gitu, ngerjain ketikan apa gitu. Nggak mungkin lah aku. Apalagi kalau udah hari-hari H-2 apa H-1 tuh, itu aku nginep di kantor. Nah waktu itu nih aku nginep di kantor. Terus aku sholat itu mau sholat isya ya, sholat isya aku sholat di ruangan yang di depan TV. Oke. Okay. Ah itu kan ruangan mandor ya. Biasanya sih aku sholatnya di ruangan ini apa di ruangan aku, di ruangan bos aku ini. Tapi saat itu aku sholatnya di ruangan ini, di ruangan mandor ini. Dan ini di ruangan TV banyak orang. Aku pokoknya aku bilang ini jangan pulang kalau sebelum Yuni pulang, aku bilang gitu, yeah. jangan sepi lah gitu sebelum Yuni pulang gitu. Iya ditemenin gitu loh. Ini siapa yang nemenin nih? Ada mandor, si Ayu, si Ayu. Mandor itu kan sebenarnya ada banyak ya, ada 4 gitu. Mm-hmm. Tapi aku lebih deket ini ke satu orang ini, karena dia rumahnya deketan sama aku. Jadi aku juga sering nebeng pulang bareng sama dia. Okay. Nah terutama pas selamat ini nih dia nungguin. Jadi aku sholatnya di ruang mandor ini. Masuk nih, bocor. Suara tembang. Nah, aku sholat di ruang mandor ini. Itu aku sholat isya. Nah, pas aku lagi sholat rakaat ketiga apa kedua ya? Ketiga kalau nggak salah deh. Pas aku sholat rakaat, pas lagi berdiri mau sujud itu, aku lagi itidal, lagi itidal itu di kuping aku kayak ada yang niupin, kayak ada yang niup. Lebih ke nggak niup sih, lebih kayak yang gitu. Itu mukena, terus mukena aku ada yang diup. Aku berasa. Cuman kan jadi kantor aku nggak pakai AC, terus pakai kipas angin yang di bawah loh. Oke. Okay. Bang, yang regensi ya. Taruhnya kan di bawah tuh. Sedangkan itu kipas anginnya ada di sebelah kiri naroknya gitu loh. Iya. Tapi ini angin kenceng banget dari sini. Aku apa suara itu kayak terus kayak ditiup gitu. Ditiup itu berapa kali? Dan aku lebih ya udahlah fokus aja, aku pikir toh di depan ruang ini banyak orang gitu, aku pikir gitu kan. Udah aku lanjutin sholat. Pas aku ruku kedua itu kan, kalau mau ruku begini baru bangun kan agak nengok kepalanya agak akat gitu kan ya. Itu aku lihat di samping kanan aku itu kaki pucet banget tapi kotor. Kaki berarti, jadi aku baru begini aku ngeliat kaki, aku langsung gitu, aku jatuh, batal sholat aku jatuh, langsung aku lari ke depan, aku lari, wah selamat, apaan itu, aku bilang gitu. Itu aku cuma ngeliat itu nyampe dengkul, tapi di sampai dengkul itu ada kayak rok putih, tapi kotor, gimana sih, nggak putih melambai gitu, kayak kotor lumpur. Ih, basah berarti. Basah gitu. Itu di situ aku nggak berani nengok atas lagi, aku langsung begini,
langsung jatuh, aku lari ke pasangan, selamat di kamar. Aku langsung gitu, hah ada apa? Terlihat ada apa nih? Ada apa? Enggak, di kamar ada apaan itu? Aku bilang gitu. Oh pusing kali kamu, kecapean gitu. Dengan penasaran tapi pas selamat sambil ngeliat, sambil dari kamar. Enggak nih, enggak ada apa-apa atau gitu. Yaudah sholat di depan aja, di depan gitu deh. Jadi aku sholatnya pindah, ngulang lagi. Ngulang dari awal karena kan batal sholat aku. Karena aku loncat. Terus karena kaget. Loncat, aku kaget jatuh. Aku jatuh langsung ke kiri gitu. Terus aku. Iya sih, aku juga kaget sih kalau gitu mah. Aku shock gitu. Jadi aku langsung lari ke kamar. Mas Hamad itu apaan? Aku bilang gitu. Aku lari. Kenapa nih, Mbak? Enggak ada apa-apa. Yaudah sholat di situ aja. Pindah aja. Jadi itu mungkin kamu kecapean kali gitu. Berarti oh, iya deh. Berarti sebatas ini ya, sebatas dengkul ya, sebatas iya, bawah dengkul. Sebatas ya? Bawah dengkul. Bawah dengkul. Nah, soalnya aku ngelihat dia ada roknya gitu. Abis itu ke atas nggak berani lihat lagi. Atas nggak berani lihat lagi. Aku langsung lari. Tapi kalau berani lihat apa itu? Nggak tahu aku. Oh ya. Gila. Dan abis sholat isya harusnya aku belum selesai kerjanya. Sholat isya aku pulang. Aku minta, udah pak, udah pulang aja, aku bilang gitu. Nggak dilanjutin nih, nggak, besok aja, aku bilang. Nggak apa-apa, nggak jadi sampai malam, aku bilang gitu. Kecapean kali, aku bilang gitu. Yaudah, aku lebih milih pulang, padahal kerjaan aku belum, masih banyak. Masih banyak deadline-nya dan banyak yang belum selesai, jadi aku tinggal pulang. Itu hari itu. Nah, terus, dan ini si Ita berhenti kerja kan, tadi aku bilangnya kan. Ada nih gantinya, ada namanya Sari. Ini aku kalau datang ke kantor, ini si Sari ini ngantuk aja bawaannya. Kelihatan kayaknya kalau dari mata gitu, kalau kurang tidur kan ya gitu. Kenapa Mbak? Aku bilang kayak saya. Iya pokoknya gitu deh. Saya keturunan emang. Keturunan ini ya, keturunan ya guys ya. Iya dia ngantuk pokoknya lelah lah gitu, kayaknya lelah gitu. Nah terus ini kerja, kan di kantor aku kalau gajian tanggal 10. Nah pas gajian tanggal 10, Mbak saya mau pulang kampung aja. Loh. Kenapa? Aku bilang belum, itu kerja belum ada sebulan itu. Baru sekitar hampir 3 minggu apa ya gitu. Loh, kenapa Mbak? Enggak apa-apa, saya mau pulang kampung aja. Dia enggak ngomong apa-apa, cuma, ah yaudahlah. Yaudah, dia pulang. Nah, setelah dia pulang kampung, dia cerita sama Ayu ini ternyata, sama temen aku, sama Ayu. Kata, karena kan tidur di kantor si Ayu nih. Sama Sari gitu. Nanya si Sari ini, si Mbak Sari ini sama Ayu gitu. Mbak tidur di sini aman, Mbak, kata dia itu. Enggak ada apa-apa, kata dia. Enggak ada apa-apa, kata si Ayu. Kenapa emangnya? Enggak, Mbak, saya kalau malam enggak bisa tidur. Kenapa? Kata dia. Ayu ini cerita, si Sari cerita, Mbak, sama aku, kata dia gitu. Dia enggak bisa tidur, makanya dia kalau pagi itu ngantuk banget. Oh. Dia kalau tidur itu habis subuh, kata dia. Kenapa enggak bisa tidur? Katanya ya digangguin, Mbak. Ada yang dia lagi tidur tahu-tahu ngangkat kakinya. Kayak gitu. Terus entah dia lagi tidur, begitu dia melek, dia diliatin sama perempuan. Kayak gitu. Jadi dia ketakutan aja, Mbak, kalau malam. Terus aku tanya gini, "Loh, Ayu kan tidur di sini. Enggak apa-apa? Ayu tidur-tidur aja." "Iya, Ayu enggak apa-apa." Nah, jadi alasan dia keluar itu yaitu alasan dia keluar dari kerjaan itu karena itu dia kalau malam enggak bisa tidur, dia ketakutan. Terus makanya dia kalau pagi tuh ngantuk banget. Itu udah. Terus diganti lagi nih ART-nya kan. Aku bilang gini, wah ini kalau perempuan nggak kuat kali karena kantornya suka begini-begini ada yang ganggu, aku pikirkan. Ganti cowok. Oke, ganti cowok. Kita ganti cowok ya. Nah yang cowok ini lebih parah. Baru seminggu resign. Oke. Lebih parah. Lebih parah, lebih sebentar. Seminggu dia, lebih parahnya dia nggak ngomong lagi. Maksudnya nggak ngomong gitu, udah berhenti kerja, tahu-tahu dia bilangnya sakit, terus kita hubungin nggak bisa loh, kok nggak datang-datang, soalnya dia rumahnya dekat, aku dia rumahnya dekat, dia nggak tidur situ, jadi dia datang pagi gitu, kayak OB lah gitu, dia datang pagi, sore pulang gitu, dia baru seminggu sakit nggak masuk, terus aku tanya, aku telepon kenapa nggak masuk, sakit Mbak, gini-gini, terus setelah udah sembuh, enggak Mbak, saya nggak kerja di situ lagi, saya udah dapat kerjaan lain, kata dia gitu, itu cuma seminggu tuh, nah jadi aku pernah taunya pas aku lagi tugas luar itu lagi keluar kantor, aku pulang kantor, dia tuh kalau nunggu tuh nggak di dalam kantor, dia nunggunya di garasi. Jadi aku siang-siang itu datang, dia nunggu di garasi. Nah aku dapat cerita lagi dari dia, lebih karena laki, dia ceritanya ke mandor nih, ke Selamat. Terus kita kalau lagi istirahat kita cerita-cerita kan, dia cerita ke pamandor nih, cerita ke mbak. Terus aku udah tanya-tanya, ini kenapa nih cuma seminggu ya kan gitu. Yang kemarin cuma 3 minggu gitu ya. Terus aku tanya, "Iya, kenapa Pak?" gini-gini. "Iya," katanya.
siang-siang kalau dia lagi di bawah di kantor nggak ada orang, itu di atas rame katanya. Rame ada orang, ada orang kerja lah gitu, berisik gitu, kayak ada kegiatan gitu, bolak-balik lari-lari gitu. Tapi dia cek ke atas, di bawah yang rame. Oh. Padahal dia sendirian di kantor. Itu yang dialamin. Makanya dia kalau nunggu di luar. Kalau dia cek rame di atas, dia lihat ke atas, enggak ada apa-apa, tapi di bawah yang rame. Entah ada kegiatan apa, sampai TV itu ada yang nyalahin, nyala. Padahal dia tinggal mati. Yeah. Itu satu kata dia. Terus dia pernah katanya waktu itu pipis, kan aku bilang kan toilet aku nggak nyampe, kamar mandi aku ada sekatnya. Iya yeah, benar. Siang-siang dia pipis, lagi pipis dia kayak ada yang shh, shh, gitu. Terus dia nyari kan siapa gitu, padahal pintu rapat gitu. Terus dia nengok ke atas, terus katanya di atas ada apa? Katanya ada cewek ngintip, mukanya pucet, Chinese, ngeliatin dia gitu. Dia gitu, itu yang dia nggak kuat. Di situ dia langsung besokannya dia nggak masuk katanya. Ternyata dia katanya itu yang paling dia nggak kuat. Itu padahal siang-siang. Jadi besoknya terus dia nggak masuk sakit. Terus langsung berhenti kerja. Itu yang dia nggak kuat. Iya, benar ngeliatin muka ya? Iya, ngeliatin muka. Jadi dipanggil, gitu. Nah, begitu dia nyari, kira-kira dia nyok ke atas, itu dari atas itu palanya nongol. Dengan rambutnya gitu. Mukanya pucat katanya. Chinese, tapi dia ngelihatnya Chinese tuh. Sipit ya berarti ya. Sipit. Oh. Putih banget. Tapi putihnya putih pucat juga gitu. Itu. Ya muka-muka orang Chinese. Iya, ya, muka orang Chinese. Ininya apanya? Ya, raut wajahnya itu. Raut wajahnya Chinese. Sipit, dia ngelihatnya. Ya, itu yang bikin dia enggak kuat. Jadi cuma seminggu. Terus besoknya dia enggak masuk bilangnya sakit. Terus ditelepon lagi bilang udah dapat kerjaan. Ternyata itu alasannya yang bikin dia enggak kuat gitu. Iya, di shoot-shootin ini hantu Cindo. Iya, hantunya Cindo. Iya. Terus, jadi terus pas kan aku bilang itu ada yang tidur di kantor. Iya. Nah, ini ada nih namanya Edi kru. Dia tidur di kantor memang kan. Yang aku bilang tadi, oh ada Edi kali di atas gitu. Nggak tahu nggak ada. Nah, dia tuh tidur di kantor. Dia tengah malam kebelet pup. Oke. Itu sekitar jam setengah dua apa jam dua malam gitu. Terus kan toilet adanya di bawah doang kan? Benar. Ya dia turun doang ke bawah. Sedangkan kalau di bawah itu gelap total. Lampunya dimatiin karena kan di bawah pada tidur di atas, di bawah kosong gitu. Gelap total. Terus dia ke toilet. Begitu dia buka toilet. Terus dia ngelihat ada cewek tangannya putus dua-duanya. Hah? Tangan putus dua-duanya. Ini kata si Edi ini ya, dia cerita. Tangan putus dia bilang gini. Kalau memang mau, dulu kan zamannya togel ya, yeah. Masih ada walaupun sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau mau, lu pasangin nomor ini. Tapi nanti lu kayak gue, kata dia gitu. Dengan tangannya putus. Di situ dia cuma beku, katanya nggak bisa lari, nggak bisa apa. Terus setelah dia udah bisa bergerak, dia lari ke atas. Terus dia nggak jadi buang air, nggak jadi pup. Terus dia cerita sama lagi-lagi cerita sama mandor ini, sama Pak Slamet ini. Dia cerita. Cerita juga sih ke aku, soalnya kita lagi rame-rame lagi cerita-cerita gitulah di ruang TV itu. Itu udah sore-sore menjelang pulang, dia cerita. Iya mbak, diliatin itu katanya gitu. Tangannya betul. Tapi sebelum itu, saya dimimpiin mbak katanya gitu. Dimimpiin apa? Dimimpiin, nih pasangin nomor ini gitu. Tapi tangan lu nanti kayak gue gitu. Dengan yang, dengan orang yang sama gitu, perempuan yang sama ini gitu deh. Terus aku tanya, orangnya kayak gimana? Kayak Chinese gitu mbak. Sama berarti. Cek kayak Chinese gitu, tapi tangannya putus dua-duanya, jadi gitu. Pasangin nih, terus kata si Pak Selamat ini gini. Oh bisa jadi gini, yaudah lu pasangin tuh nomor togel itu gitu. Mungkin jadi lu menang gitu, bisa jadi lu menang. Tapi nanti tangan lu putus kayak dia, entah kecelakaan, entah apa gitu. Nah untungnya sama si Edi ini nggak dipasang. Iya dong. Takut dia kan dengar omongan gitu loh. Dan bener. Itu nggak sampai seminggu pokoknya setelah dia ngeliat itu nomor itu keluar, nomor yang sama gitu. Iya nomornya keluar gitu, tapi karena dia nggak pasangin dan oh iya berarti mungkin dimimpiin nggak kena nih, diliatin nih gitu beneran kayak gini ya gitu. Lebih baik ngemasang sih daripada ya, dilawan sih yang aku ngerti sih itu. Nah terus aku pernah lagi, jadi kan bos aku meninggal. Tadinya kan aku kerja sama bapaknya, bos aku meninggal terus dilanjutin sama anaknya. Nah, kita lagi nggak ada kerjaan nih. Kan kadang-kadang kalau lagi tanggal-tanggal berapa gitu, kita lagi nggak ada kerjaan ya, gitu. Bener. Nah,
kita lebih sering ke nonton di ruang TV. Jadi itu ada meja, beberapa meja Ayu, meja mandor ada dua, terus meja Ayu, kita ada tiga meja lah di situ di ruang TV situ. Terus TV di atas itu, TV-nya yang di yang pakai bracket digantungin gitu loh, TV-nya di atas itu. Terus kita lagi nonton bareng-bareng nih. Terus channelnya keganti-ganti. Terus kata bos aku nih gini, loh iseng banget sih pak, ganti-ganti orang lagi dilihat. Terus kata si Pak Selamat ini, enggak bu, orang remote-nya di situ jauh gitu. Ih iseng banget ganti-ganti. Gitu. Akhirnya diambil kan remote-nya sama bos aku. Kita saat itu nggak ada pikiran apa-apa sih, cuma oh ya udah, terus diambil, terus kita ganti ulang lagi, terus remote-nya ditaruh, ganti lagi channelnya gitu. Wah error nih kita, kata terus bos aku kan yang nggak percaya kayak gituan ya, gitu. Wah nggak bener nih kata gitu. Udahlah matiin aja, kesel ya kan gitu. Ya udah matiin aja, dicabut kontaknya sama Pak Selamat, ya udah cabut. Terus kita tinggal, aku ya udahlah bubar gitu, aku ke kamar gitu, aku lanjut, bos aku juga pergi. Pas kita udah tenang gitu bubar, tau-tau TV-nya nyala sendiri. TV-nya nyala sendiri, padahal itu stop kontaknya udah dicabut. Terus kita baru cuma ngeliatin doang. Tapi sebentar nyala, terus udah nyala, udah ada gambarnya lah gitu. Terus kita nengok, terus nengok lagi, terus mati. Padahal itu stop kontaknya udah dicabut. Udah kita bubar di situ. Ah udahlah nggak bener kata bos aku. Udah kita nggak ada yang nonton TV lagi. Padahal itu kita lagi rame-rame di ruang TV. Terus kita langsung bubar, nggak ada yang nonton TV. Waktu itu kan aku lagi hamil, hamil anak pertama nih aku. Nah terus jadi kantor itu baru kali ini yang ada staff sampai rumah tangga kayak aku sampai hamil gitu. Okay. Sebelumnya belum nih. Sebelumnya nggak ada, paling cuma udah nikah terus berhenti mereka ya. Nikah kayak Mbak Fitri tuh nikah berhenti gitu. Nah aku masih bertahan nih sampai aku hamil anak pertama. Itu aku udah kerja. Itu kan 2004, aku hamil anak pertama tuh 2008. Oke, udah jadi 4 tahun lah. Udah 4 tahun. Itu betah, Mbak. Aku lebih betah karena gini, aku ke pendidikan aku SMA gitu. Yeah. Maksudnya aku lebih ke takut, siapa lagi yang mau terima pendidikan SMA gitu ya kan. Terus lebih. Aku juga butuh gitu. Karena butuhnya, ya bapak aku udah meninggal. Aku sih nggak jadi tulang punggung, cuman aku lebih sih, ya udah bantuin lah. Tuntutan pekerjaan ya. Tuntutan pekerjaan juga gitu. Aku pikir siapa yang mau terima SMA gitu kan ya. Jadi aku ya udah lanjutin gitu loh. Tuntutan pekerjaan tahan sampai 4 tahun. Iya. Iya, terus gitu. Jadi puncaknya itu pas aku lagi udah hamil itu hamil sekitar pokoknya masih muda lah, masih hamil muda awal-awal kehamilan itu 4 bulan apa sekitar 5 bulan. Jadi pas aku lagi itu sore-sore nih rame kantor aku pada datang. Terus aku enggak kenal gitu. Ini orang pada mau ngapain gitu. Ada mandor, terus bos aku juga datang. Bos aku datang. Terus rame-rame kan. Terus pulang kan sore, aku pulang lah kayak biasa, aku pulang. Terus pas besokannya aku masuk kantor, aku dikasih kayak tasbih. Kayak tasbih gitu dari kayu. Itu dikasih, "Mbak, ini Mbak, kan lagi hamil gitu. Pasang aja dikalungin tapi diumpetin di balik baju." Okay. Gitu. Kenapa? Ya kan lagi hamil, Mbak, takut di jalan kenapa-napa gitu kan. Ya udah aku ikutin aja kan. Aku pakai gitu. Oke, terus pas aku udah pakai itu, terus aku dengar cerita itu pas besokannya itu, pokoknya setelah berapa hari gitu apa berapa minggu gitu. Itu kan aku saat itu ngerjain rekap gaji. Rekap gaji sampai malam kan. Pokoknya enggak malam sih, pokoknya sekitar habis maghrib aku baru pulang. Nah, aku ngeprint. Jadi meja aku kan ada dua. Meja yang madep ke pintu di sebelah pintu gini sama meja pojok. Jadi dua gini. Nah, bangku aku tuh di sini. Nah, ini mejanya kan lacinya sebelah-sebelah di sini kolongnya enggak ada apalah. Kosong gitu loh, kolong meja gitu. Nah, yang meja yang satu buat printer. Okay. Printernya ada dua soalnya. Printer yang gede, yang biasa buat fotokopi sama printer yang kecil. Bukannya kecil, yang bunyi masih tat yang pakai pita. Oh, iya, tahu tapi lupa namanya itu. Iya, pokoknya sekarang kan jarang ya. Dulu mah itu. Jadi ada dua printernya. Jadi printer itu yang satu buat ngeprint faktur pajak lebih yang. Jadi enggak usah double ngeprintnya. Dulu aku masih pakai printer itu. Ada dua. Nah, yang satu yang meja madep ke sini komputer aku. Jadi aku ngetik.
pas aku masukin kertas, mau ini kertas gitu, kertasnya jatuh ke kolong meja gitu. Ya aku itu waktu itu kan perut aku belum gede banget kan, yeah. Ya. Terus aku ambil dong, aku ambil. Pas aku ke kolong gitu mau ngambil, pas mau ngambil gini, aku nengok begini, itu pas di kolong meja sebelah kanan itu ada kaki lagi. Kaki, kayaknya kaki yang sama pas aku lihat waktu sholat. Oke. Okay. Kaki. Dan saat itu aku lebih berani, aku penasaran karena, ih siapa? Terus aku langsung lebih nengok ke atas gitu. Terus ketutupan meja kan. Iya. Yeah. Kakinya aku ngelihat dia pakai baju segini, sebawah dengkul, kotor, lumpur, kakinya pucat. Aku beraniin, aku naik ke atas gitu. Itu di atas meja printer itu aku ngelihat orangnya. Aku sampai naik gini. Aku kejedut saat itu. Aku sontak kan karena ngelihat kaki itu. Aku kejedut ini. Aku lihat atas gini. Itu aku ngelihat. Itu di situ aku nge-freeze. Itu aku ngelihat cewek Chinese. Rambutnya enggak panjang sih. Rambutnya lebih ke segini. Oke, okay, bundel. Enggak panjang banget segini, tapi mukanya pucat, tapi sedih. Itu aku terus langsung gini. Aku langsung keluar lagi. Dia lagi ngapain, Mbak? Ngeliatin aja. Ngeliatin. Diem ya? Diem. Ngeliatin tapi mukanya sedih gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ngeliatin cuma lebih kayak yang, aku masih ingat banget ekspresinya. Lebih kayak yang kayak minta tolong ya. Pokoknya sedih lah mukanya gitu. Terus di situ aku nge-freeze. Aku udah bisa gerak. Astagfirullahaladzim. Aku langsung pindah. Langsung pindah ke kamar. Terus aku minta. Kan Ayu, masih ada juga Ayu di kantor. Cuman dia nge-printnya di meja dia. Deket bawah TV dia mejanya kan gitu. Aku minta, yuk temenin Mbak yuk ke kamar yuk. Kenapa? Enggak, Mbak belum selesai gitu. Ngambil ini. Ya nanti Ayu yang lanjutin aja deh ngeprintnya gitu. Mbak, printernya error. Aku lebih kayak gitu. Aku enggak. Soalnya aku takut nanti kalau aku ngomong ke dia, nanti kabur kita. Soalnya waktu itu aku cuma bertiga. Oke, aku, bener. Ayu sama ART. Yeah. Jadi aku enggak ngomong. Aku takutnya nanti yang ada kita lari bertigaan. Bubar. Iya, malah bubar gitu. Jadi, oh ya udah Mbak, nanti Ayu lanjutin gitu. Ya udah, jadi aku lanjut ngeprintnya nggak balik lagi ke kamar, aku ngeprint di komputernya Ayu. Itu padahal aku lagi hamil. Terus aku besokannya, aku udah mikir, aduh kok begini banget ya gitu. Aku takut karena kan lagi hamil, takutnya aku lebih mikir ke bayi aku nih, kenapa nanti nih bayi aku nih gitu. Iya, nah, lebih takut. Jadi aku cerita tuh di situ, aku ceritalah semuanya. Aku pernah begini, aku bilang gitu. Terus begini, aku ceritain semuanya lah dari awal aku pernah di kamar mandi, terus aku ngelihat ada orang di dapur gitu. Aku cerita ke Pak Selamat. Nah, di situ tuh mereka baru terbuka. Si Pak Selamat ini, mandor ini, terus dia cerita gitu. Pak Selamatnya cerita, aku bilang, pas besokannya aku bilang, "Pak, padahal kan Uni udah pakai kalung ini ya, Pak ya." Aku bilang gitu. Iya, yang kontras itu. Iya, itu sebenarnya. Katanya itu kalau nggak apa sih gitu, iya maksudnya takutnya kamu kenapa-napa namanya hamil kan gitu, ya, gitu, nggak tapi kok semalam aku protes gitu, kok udah pakai kalung ini gitu, musyrik juga sih hitungannya ya, kok udah pakai kalung ini kok masih diliatin gitu, ya. Aku protes gitu, iya so kemarin lihat begini Pak, aku bilang, pokoknya aku ceritain lah semua dari awal aku kerja di situ, terus di situ pas lama senyum-senyum doang, gitu. Terus ternyata di situ Pak Selamat cerita, oh bukan kamu doang Yun, sebenarnya yang ini kita juga ada gitu, cuman sama-sama keep silent gitu loh mereka, jadi nggak mau yang nanti cerita nih si ini takut nanti sini, jadi lebih mereka ada aja gitu. Kalau Pak Selamat ini dia cerita akhirnya gitu, kalau saya lagi nonton TV apa saya lagi ngerjain, saya lebih sering ngelihat perempuan itu berdiri di tangga, tapi saya nggak mau ngomong. Saya sih lebih ngeliatnya di tangga sama di dapur. Nah aku bilang, nah kalau di dapur pernah ngeliat, tapi kalau yang di tangga nggak pernah. Aku bilang, terus kok masih begini sih gitu. Terus ya udahlah kata Mas Selamat, ya udah besok diiniin lagi. Ternyata pas kemarin rame-rame itu yang aku bilang, terus aku pulang rame-rame itu mereka ngajiin di atas gitu. Oke. Okay. Maksud soalnya udah intens nih gitu. Kenapa di, ini? Di ruangan si yang ya. Di atas, yang di atas yang ruangan buat kosong tidur. Bukan buat tempat tidur, yang di depan kamar. Oh, depan kayak kamar ada ya? Kayak ada ruangan space gede gitu, kayak ruang keluarga apa-apa gitu. Nah, itu di ngajinya di situ dia cerita sebenarnya kemarin rame-rame ke sini gitu. Itu ada Pak Kiai gitu. Di sini di ngajiin gitu. Jadi katanya di sini bekas ada perampokan.
kena okay. perampokan di situ. Kata, ini kata Pak Slamet nih ya? Kata Pak Slamet gitu. Perampokan, terus ada dua yang perempuan ini, yang satu diperkosa, dia bunuh diri, malu, bunuh diri di tangga. Si ini yang jadi? Oh, yang perempuan. Jadi ada dua Yun, kata dia gitu. Nah, yang satu dia dirampok, ditebas tangannya dua, sampai putus. Jadi nggak ngerti ya kenapa, pokoknya entah dia ngelawan apa bagaimana. Jadi dirampok, ditebas tangannya itu sampai putus dua-duanya. Nah itu yang diliatin ke si Edi itu dia. Nah itu meninggalnya itu di dapur katanya. Jadi ada dua katanya yang meninggal. Yang satu bunuh diri di tangga karena malu diperkosa. Yang satu ditebas sampai entah digorok apa gimana di dapur meninggalnya. Gitu. Nah itu kemarin itu kita rame-rame itu kita ngajiin gitu. Ngajiin kok. Ternyata dari awal itu kejadian itu rumah nggak pernah di ngajiin, nggak pernah apalah gitu. Oh jadi aku sih lebih narik ke benang merahnya. Oh mungkin dia mukanya ngeliatin sedih gitu, dia minta tolong kali minta disempurnain atau apa gitu. Aku sih lebih narik ke situ. Pantesan pas aku kerja situ, orang-orang situ sekitar situ itu pada ngomong gitu, ih betah banget di situ gitu, betah. Tapi nggak ada yang cerita di situ kenapa. Warga gitu. Situ ya. Warga situ, ih betah banget di situ, betah. Soalnya udah puluhan tahun di situ gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Tapi akhirnya masih kerja di situ nggak? Masih. Aku tetap. Tapi alhamdulillah semenjak itu udah sih nggak ada. Nggak ada apa-apa lagi semenjak di ngajiin itu, di syariat ini tuh, terus nggak ada gangguan lagi. Terus aku kerja di situ pun sampai bener-bener yang bangkrut gitu loh, bukan. Oh. Iya, jadi ya. Berhentinya juga karena memang udah bubar lah perusahaannya gitu. Terakhir tahun berapa? 2015 akhir. 2015 akhir, iya. Gitu. Berarti cukup lama itu? Lama, aku kerja di situ 12 tahun berarti. Bah. Ya. Kayak awal 2004 sampai 2015 akhir itu. Gila, gokil banget. Dan aku sempet kemarin pas udah selesai gitu kan, aku nanya nih ke orang kantor gitu, telepon-teleponan. Oh ini nih, mau ini ceritain kisah kantor gimana ya? Karena aku kan nggak ngerti ya gitu, itu kenapa ya gitu. Aku agak-agak lupa gitu. Oh iya, itu sekarang, aku nanya ini sekarang jadi apa sih kantornya gitu. Oh sekarang jadi kos-kosan gitu. Jadi sekarang dipetak-petakin gitu kantornya, jadi kos-kosan. Jadi kos-kosan? Iya. Oh, tapi udah aman ya? Tapi mau udah aman ya sebelum pindah iya, juga? Iya mungkin. Cuman aku nggak tahu, aku pernah lewat, pernah memang iya jadi kos-kosan. Tapi aku nggak tahu maksudnya yang tinggal di situ siapa, disewain sama siapa. Tapi sekarang jadi kos-kosan gitu. Oke. Nah Mbak, dari cerita Mbak Yuni ini, aku mau nanya-nanya dikit ya, boleh ya? Paling aku mau nanya yang waktu Mbak Yuni di kolong meja tuh. Kan Mbak Yuni ngeliat ke atas kan, iya. Gitu kan. Ngeliat ke atas ada si cewek ini sini. Mbak lihat badannya kan sama mukanya nih. Lihat. Itu tangannya kelihatan nggak? Tangannya kelihatan. Buntung juga. Tapi enggak, kalau yang itu enggak buntung. Oh, itu enggak buntung. Itu enggak buntung. Tapi wanita yang sama. Ya? Enggak, beda, katanya ada dua. Oh. Jadi yang satu buntung, meninggal dibuntungin tangannya sama rampok itu. Yang satu lagi di Chinese juga. Chinese juga dua-duanya. Oh, jadi ibu sama anak. Astaga. Katanya. Lagi. Ibu sama anak. Jadi katanya anaknya diperkosa, dia malu gantung diri deket tangga. Jadi tangga kan atasnya itu antara tangga sama ke lantai dua itu kan biasa suka ada besi-besi, bener, besi pembatas. Bener. Nah dia tuh gantung dari talinya tuh ikat di situ, badannya itu ke tangga. No. Nah jadi makanya kalau dari Pak Slamet ini ngelihatnya itu dia di tangga karena yang satu meninggalnya di tangga. Nah, yang di dapur itu yang tangannya. Ini kejadiannya tahun? Itu aku ngalamin tahun 2004 sampai 2008. Enggak. Si yang kejadian perampokan? Tahun 80-an. Tahun 80-an. Oke, di mana pada saat itu belum ada sosial media? Iya, belum. Belum. Jadi ada sosial media. Itu tapi paling, orang-orang situ udah tahu. Itu berita pun ada di koran. Paling koran, iya bener. Di ya, koran. Di koran dan TV gimana? Belum aja juga ya? TV. Ada mungkin. Nggak tahu juga ya? TV. Tahun segitu. Tahun segitu saya belum lahir. Sama. Masih udah lahir, cuma masih kecil. Ada nggak waktu itu? Ada ya, harusnya. Diberita. Harusnya sih ada. Gila. Jadi kalau orang-orang situ sekitar situ udah tahu. Sekitar situ udah tahu ceritanya. Apalagi kalau yang punya rumah ya, soalnya kan itu nyewa kan. Oke. Okay. Ini katanya, kata Pak Slamet tuh ceritanya nggak dirampoknya karena emang kenapa nih? Emang orang kaya apa gimana? Kalau itu sih aku kurang tahu. Cuman
kalau dulu kan ya katanya kalau dulu kan orang pribumi sama Chinese kan gimana ya, ya? Oh ya, kurang gitu loh, jadi lebih ke gitu kayak katanya ya, puncaknya itu ya, puncaknya itu yang tahun 98 iya betul, puncaknya 98 iya mungkin gitu. Lebih ke itu sensitif banget sih Pak. Iya benar ya, untungnya Indonesia sekarang menjadi lebih baik lagi ya, jangan ya. Rasis-rasis ya, ya bener. Boleh mau suku, ras, agama, semuanya. Oke Mbak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari cerita kantor angker ini aja. Jadi tadi kan di lantai 2 katanya ada pengajian. Diadakan pengajian karena gangguannya udah ekstrim banget nih. Ya kan? Ini siapa yang ngalamin Mbak waktu itu Mbak? Sampai diadakannya pengajian ini. Jadi makin kesini kok ini makin intens yang diliatin gitu kan. Dan karena mereka mikir ini kan baru-baru, ya itu tadi aku bilang, karena baru kali ini ada staff yang kerjanya sampai nikah, terus sampai hamil gitu. Nah, terus mereka tuh lebih khawatir ke aku. Karena kok sering banget sih Mbak Yuni gitu di ini, dan aku ngomong gitu. Takutnya aku karena hamil kan takutnya kenapa-napa gitu. Jadi diadain pengajian itu. Oh, karena itu. Aku kira siapa gitu ngalamin langsung ada pengajian. Enggak sih, cuman karena terus mereka nggak cerita sih. Karena takut ya. Maksudnya takutnya kita pada takut malah. Jadi mereka lebih keep silent, terus kok makin kesini makin intens nih. Nah, ngasih kan, liatnya. Iya. Itu kan yang terakhir tuh yang Pak Slamet sama Mbak Yuni ngobrol bertiga tuh sama siapa? Yang Pak siapa satu lagi? Sama bos aku. Ya, itu kan ngobrol bertiga tuh. Iya. Ada nyeritain masing-masing nggak versinya yang paling serem gitu? Nggak nyerita sih, cuman dia lebih oh iya, bukan kamu doang Yun, lebih kayak gitu. Saya juga, cuman kan saya nggak mau cerita, takutnya nanti kamu malah takut gitu. Jadi lebih mereka sebenarnya ngalamin juga, tapi mereka keep silent. Mbak Yuni juga nggak yang ya, aku juga nggak yang, iya nggak kepo yang, aku juga nggak mau tahu karena bagi aku itu aja udah menegangkan banget gitu, udah horor banget bagi aku. Dan pada saat itu lagi hamil juga. Iya, jadi mereka khawatir karena mereka juga makin kesini kok makin intens. Kasian nih Mbak Yuni lagi hamil gitu. Udah kita adain pengajian aja gitu. Nah setelah adain pengajian itu akhirnya ya tau lah entah komunikasi sama yang ini, sosok ini apa bagaimana ada, gitu. Ada kiai juga tadi. Ada kiainya juga. Dan itu nggak datengin kiainya bukan satu loh, 4. Wow. Karena hari pertama 1. Oh aku lupa cerita, hari pertama tuh 1 yang satu. Terus setelah aku ngalamin, padahal aku udah dikasih kalung itu kan, kalung tasbih itu, aku masih ngelihat perempuan itu di kolong meja itu. Sampai itu terus aku ngomong, besokannya itu didatengin 4 setelah aku cerita itu. Oh, kok masih diliatin sih kayak gini, udah dipakein ini gitu. Itu 4. Jadi langsung 2 kali. 4 tuh. Itu 2 kali baru bisa. Baru maksudnya enggak ada gangguan lagi setelah itu. Nah itu tadi cerita dari Mbak Yuni nih. Buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang masih penasaran sama ceritanya Mbak Yuni atau kepo-kepo sama Mbak Yuni, ini bisa langsung nanya ke Instagramnya Mbak Yuni. Mbak Yuni bisa dikasih tau Mbak sama sahabat lonceng Instagramnya apa? Instagram aku uni.ricci. Uni.ricci. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Dan yang terakhir, thank you banget nih Mbak Yuni udah datang ke Lonceng Misteri tadi, datang dari Pademangan. Pademangan. Serpong. Yeah. Pademangan lagi. Serpong. Pademangan mah ini orang Pademangan ya aslinya. Betul, aslinya orang Pademangan. Cuma sekarang tinggal di Serpong. Tinggal di Serpong sama keluarganya. Makanya tadi sahabat Lonceng kalau di video ini banyak suara anak-anak kecil ya. Yeah, itu tadi suara yang anaknya Mbak Yuni ya, bukan suara anak kecil yang lain. Iya, betul. Itu anak betulan. Anak betulan. Karena di luar ada anak-anak kecil Mbak Yuni, jadi mungkin kalau ada yang masuk audionya gitu ya. Mohon maaf nih sahabat Lonceng. Oke, dan ya thank you Mbak ya. Jangan kapok datang ke sini lagi kalau buat nyeritain pengalaman horor, datang ke sini Mbak ya. Dan buat sahabat Lonceng nih, yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di Instagram itu, yang di bio-nya itu. Dan ya akhir kata gue bilang, Aditya izin pamit. Mbak Yuni juga izin pamit. Bye-bye.